Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi lahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Wa inna asdaqa hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kita dapat bersama-sama dengan Ustaz Sofian Khalid Rurai yang berasal daripada Jakarta. Beliau hadir ke sini tadi daripada Batam, sepatutnya sampai di JT Sulang Laut jam 4 petang. Tapi oleh kerana qadarullah masya'afu'ala, dia sampai 6 lebih tadi dekat JT Sulang Laut. Jadi sampai ke sini agak lewat sikit. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, kita bersyukur kena dapat bersama untuk mendengar kajian beliau dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, tajuk kita pada hari ini, Nawakidul Islam ataupun 10 pembatal keislaman, insyaAllah. Saya tak nak buang masa lagi, serahkan pada Ustaz. Tafadhal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Nawakidul Islam, Pembatal-pembatal Keislaman, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Ini adalah sebuah risalah singkat yang membahas tentang 10 pembatal keislaman. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, i'lam, ketahuilah. Makna kata i'lam ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ta'allam wafham wa tayaqqan, pelajari, pahami dan yakini. Dan orang Arab tidaklah menggunakan kata i'lam sebelum menyampaikan sesuatu kecuali karena ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Kalau tidak penting, maka tidak perlu menggunakan kata i'lam. Jadi ini adalah sebuah isyarat dari penulis rahimahullahu ta'ala untuk kita memperhatikan dengan baik apa yang akan dibahas, karena sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang dosa-dosa yang dapat membatalkan keislaman kita. Ini lebih penting daripada mempelajari pembatal-pembatal wudu. Yang lebih penting adalah tentang pembatal-pembatal keislaman. Karena kalau batal Islam seseorang, maka berarti dia bukan lagi seorang muslim, menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam, dan semua amal ibadahnya menjadi terhapus. Bahkan dia menjadi makhluk yang paling hina, yang akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi kita harus menghindari dosa-dosa yang membatalkan Islam kita, agar kita tidak menjadi seburuk-buruk makhluk. Kalau batal Islam kita, maka kita menjadi seburuk-buruk makhluk dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Maka harus kita pelajari apa saja dosa-dosa yang dapat membatalkan Islam kita. Kemudian Syekh mengatakan, anna nawaqid al-islami asyaratu nawaqid. Sini apa? Kosong. Bahwasannya pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Jemaah sekalian, Syekh mengatakan 10. Ini bukan sebuah pembatasan. Bukan hanya 10 saja. Masih ada yang lain, bahkan masih lebih banyak yang tidak beliau sebutkan. Kenapa beliau hanya membahas 10? Karena dua sebab. Yang pertama, 10 ini adalah yang telah disepakati ulama. Ijma' ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang melakukannya, dia menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Ini sebab yang pertama. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Yang kedua, karena 10 ini yang paling banyak terjadi. Yang paling banyak terjadi di masyarakat. Dan subhanallah, ini beliau sebutkan di zaman beliau, di negeri beliau, mungkin sampai hari ini masih banyak terjadi di zaman kita, di negeri kita. Jadi, beliau hanya sebutkan 10, karena ini paling banyak terjadi, bukan untuk membatasi bahwa pembatal keislaman itu 10 saja. Baik. Jadi kitab ini hanya membahas 10 pembatal keislaman, namun pembatal keislaman itu masih banyak lagi. Al-awwal, kita masuk yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu syirik dalam beribadah? Yaitu ketika seorang hamba mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah syirik dalam ibadah. Oleh karena itu, syirik dalam ibadah sangat banyak. Yaitu sebanyak ibadah itu sendiri. Sebanyak ibadah itu sendiri. Maka barang siapa yang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, walaupun dia masih menyembah Allah, dia disebut orang yang berbuat dosa syirik atau orang musyrik. Sebab ibadah hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terkandung di dalam La ilaha illallah. Jadi orang yang berbuat syirik dalam ibadah, syahadat La ilaha illallah yang dia ucapkan itu menjadi batal, menjadi tidak sah, karena dia tidak amalkan lagi. Oleh karena itu Islamnya pun menjadi batal, karena dia tidak lagi mengamalkan syahadat La ilaha illallah. Sebagaimana sudah sering kita dengarkan, La ilaha illallah maknanya adalah La ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ketika seorang hamba mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik, mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Kemudian di sini Syekh menyebutkan dua ayat
yang menunjukkan bahaya dosa syirik. Ayat yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa ayat 48. Ini ayat yang pertama yang beliau sebutkan tentang bahaya dosa syirik, yaitu dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan. Dosa yang tidak terampunkan. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat dosa syirik. Maksudnya, kalau sampai mati dia tidak bertobat. Kalau sampai mati dia tidak bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya. Akan tetapi, kalau dia bertobat sebelum mati, maka Allah akan mengampuni dosanya, bahkan semua dosanya diampuni. Semua dosanya diampuni, bukan hanya syirik. Mungkin dia pernah makan riba, minum khamar, berjudi, dan lain-lain. Asal dia bertobat dari dosa syirik, semua dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah sekalian, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik adalah sebesar-besarnya sebab mendapatkan ampunan Allah. Melebihi taubat. Kalau ada orang melakukan dua dosa, minum khamar dan makan riba, lalu dia bertobat dari makan riba, tapi dia masih minum khamar, maka makan ribanya diampuni, minum khamarnya tidak diampuni. Tapi kalau dia bertobat dari dosa syirik, semua dosanya diampuni. Makan ribanya, minum khamarnya, berjudinya, dan lain-lain. Semuanya diampuni. Ini luar biasa. Keutamaan tauhid. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdullah atau kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika beliau masuk Islam. Ama ta'lam ya Amr annal Islam yajubbu ma qablah. Tidakkah kamu tahu wahai Amr bahwa kalau kamu masuk Islam, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik, itu akan menghapuskan semua dosamu yang telah lalu. Bahkan sebaliknya, semua kebaikan yang dilakukan seseorang selama dia musyrik menjadi kebaikan lagi, terhitung sebagai kebaikan kalau dia masuk Islam. Yang tadinya tidak terhitung, yang tadinya dia tidak dapat pahalanya, setelah dia masuk Islam menjadi terhitung. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ketika beliau masuk Islam. Hakim bin Hizam sebelum masuk Islam adalah orang yang dermawan, suka bersedekah. Maka beliau bertanya, apakah pahala-pahala sedekah saya terhitung kembali setelah saya masuk Islam? Maka Rasulullah SAW bersabda, aslamta ala ma aslafta minal khair. Kamu masuk Islam bersama kebaikan yang kamu lakukan dahulu. Jadi kebaikannya kembali dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, dia tadinya seorang muslim, mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, melakukan banyak kebaikan, solat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Lalu kemudian dia berbuat syirik. Dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Maka semua amal ibadahnya itu terhapus. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, diantaranya di surat Az-Zumar ayat ke-65. La'in asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin.
kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Juga surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi subhanallah, meninggalkan syirik, mentauhidkan Allah, menghapuskan semua dosa. Sebaliknya, berbuat dosa syirik, mempersekutukan Allah, meninggalkan tauhid, menghapuskan semua amalan. Jadi dosa syirik adalah dosa yang sangat berbahaya, yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila pelakunya tidak bertobat sampai mati. Sedangkan orang yang berbuat dosa yang lain, selain dosa syirik, walaupun sampai mati dia enggak bertobat, sampai mati tidak bertobat, seperti dia suka makan riba, minum khamar, berjudi, dan lain-lain, sampai mati enggak mau bertobat, bagaimana nasibnya di akhirat kelak? Kata Allah, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah akan mengampuni dosa selain syirik, yang lebih ringan daripada syirik, bagi siapa yang dia kehendaki. Walaupun dia enggak bertobat. Kalau dia bertobat, pasti diampuni. Karena Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Asalkan tobatnya bersungguh-sungguh, tobat nasuha, pasti diampuni. Tapi sekarang kita bicara, dia enggak mau tobat sampai mati. Asalkan itu bukan dosa syirik, maka mungkin Allah mengampuninya apabila Allah menghendaki. Sedangkan dosa syirik tidak diampuni. Ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya murka Allah terhadap orang yang berbuat dosa syirik. Tetapi Allah ampuni kepada orang yang tidak berbuat dosa syirik ini, kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, maka dia diazab. Allah menghendakinya, dia mendapatkan azab. Namun jamaah sekalian, selama dia tidak berbuat dosa syirik, azabnya tidaklah kekal. Sebagaimana di ayat berikutnya, menjelaskan yang kekal di dalam neraka hanyalah orang-orang yang berbuat dosa syirik. Syekh menyebutkan ayat berikutnya, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 72. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Sesungguhnya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi, inilah jemaah sekalian, bahaya dosa syirik yang paling besar. Yaitu apa? Kekal di neraka. Seburuk-buruknya seorang muslim, dia tidak berbuat dosa syirik, andai dia dimasukkan ke neraka, dia tidak kekal di neraka. Suatu hari dia akan keluar dari neraka. Tapi orang yang berbuat dosa syirik, pasti masuk neraka, terus selama-lamanya di neraka. Maka kita harus takut, harus waspada, harus ingatkan keluarga kita, jaga keluarga kita, masyarakat kita, dari perbuatan dosa syirik ini. Kemudian, Syekh memberikan satu contoh. Beliau memberikan satu contoh syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu adzbahu li ghairillah. Di antara contohnya adalah menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadzbahu lil jan aw lil qabr. Seperti orang yang menyembelih untuk para jin dan untuk penghuni kubur, orang yang sudah wafat. Jadi ini contoh syirik dalam ibadah. Kenapa beliau tidak kasih contoh sholat?
puasa, zakat, haji. Karena umat Islam umumnya sudah paham, sholat, puasa, zakat, haji itu adalah ibadah yang hanya boleh dipersembahkan untuk Allah semata-mata. Tetapi masih banyak yang belum paham, menyembelih juga ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, banyak orang yang mengaku muslim terjerumus di dalam syirik ini, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di Malaysia tidak ada ya. Kalau di Indonesia masih banyak ya, tapi di kampung-kampung, di pesisir-pesisir, mereka menyembelih, mereka sebut upacara sesajen. Bahkan mereka sebut itu sedekah. Mereka bilang sedekah bumi atau sedekah laut. Dan lebih parah lagi, kepada siapa mereka menyembelih? Kepada makhluk yang mereka yakini sebagai penguasa di daerah mereka, di laut mereka atau di gunung mereka. Dan makhluk itu tidak lain adalah setan. Meyakini ada penguasa selain Allah itu sudah syirik. Itu syirik dalam rububiyah. Syirik yang tidak ada pada orang musyrik jahiliyah dahulu. Jadi lebih parah. Orang yang mengaku muslim hari ini meyakini ada selain Allah penguasa di alam mereka. Yang orang musyrik jahiliyah dahulu yakinnya kepada Allah dalam hal rububiyah. Mereka juga meyakini makhluk itu bisa menolong mereka, bisa mencegah musibah dan malapetaka, bisa menghilangkan bala yang tidak diyakini oleh musyrikin jahiliyah dahulu. Makanya jemaah sekalian, orang musyrik jahiliyah dahulu kalau sudah dalam kondisi genting, dalam kondisi berbahaya, mereka lupakan semua berhala mereka. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Saat mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Karena mereka tahu yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Namun ada orang muslim atau mengaku muslim meyakini ada selain Allah bisa menyelamatkan mereka. Subhanallah. Tetapi jemaah sekalian, ulama menjelaskan menyembelih untuk selain Allah itu ada tiga macam. Ada tiga macam penyembelihan untuk selain Allah. Yang pertama, menyembelih yang disyariatkan untuk selain Allah, tapi disyariatkan. Contohnya apa? Menyembelih untuk memuliakan tamu. Kita menyembelih seekor kambing misalkan, karena datang tamu, lalu kita makan bersama tamu kita. Ini disunnahkan, disyariatkan, dianjurkan dalam syariat. Atau menyembelih untuk walimatul urs, resepsi pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, "Aulim walau bisyatin," buatlah resepsi pernikahan, makan-makan saat pernikahan, walaupun hanya dengan seekor kambing. Ini sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, menyembelih untuk selain Allah yang mubah, yaitu menyembelih untuk sekedar kita makan atau kita jual di pasar. Maka ini hukumnya mubah. Jadi yang pertama dan kedua bukan itu yang dimaksud. Ini tidaklah berdosa, bahkan dianjurkan, disyariatkan selama kita menyembelih dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Nah, yang ketiga, inilah yang syirik, yaitu menyembelih untuk pengagungan. Dalam hati ada pengagungan kepada selain Allah. Disamakan dengan Allah pengagungan kepadanya. Atau keyakinan makhluk itu kalau dipersembahkan sembelihan, maka dia akan menolong kita. Atau dia tidak akan menimpakan bahaya kepada kita.
Itulah yang mereka lakukan, penyembelihan untuk para jin atau kepada para wali yang sudah wafat. Maka ini yang syirik. Menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik, jemaah sekalian, ini hanya contoh syirik dalam ibadah. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh kesyirikan dalam ibadah. Termasuk berdoa kepada selain Allah. Dan karena ini banyak terjadi di masyarakat, maka Syekh menjadikannya sebagai poin yang kedua. Ats-tsani, pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara. Ia du'uhum, ia berdoa kepada para perantara tersebut. Wa yas'aluhum syafa'ah, dan meminta syafaat kepada mereka. Wa yatawakkal 'alaihim, dan dia bertawakal kepada mereka. Kafara ijma'an, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang berdoa kepada selain Allah disertai dengan tawakal kepada selain Allah, dan juga dia berdalih memohon syafaat kepada selain Allah, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Iya. Jemaah sekalian, memohon kepada selain Allah, artinya berdoa kepada selain Allah, itu berarti beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca surat Ghafir ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi ayat dan hadis ini sudah jelas, doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat dosa kesyirikan. Ya. Sama saja jemaah sekalian, orang yang menjadikan makhluk itu sebagai perantara, ada dua kemungkinan yang dia lakukan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia berdoa kepada makhluk tersebut agar doanya diteruskan kepada Allah. Agar doanya diteruskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, dia berdoa kepada makhluk itu agar makhluk itu yang mengabulkan doanya. Dia tidak meyakini atau meniatkan agar doanya diteruskan kepada Allah. Maka dua-duanya adalah syirik. Walaupun yang kedua lebih parah. Yang kedua lebih parah, tapi dua-duanya adalah syirik. Dan mereka sebut itu tawassul. Maka kita katakan, itu namanya at-tawassul asyirki. Tawassul yang syirik. Bukan tawassul yang masyru' yang disyariatkan. Oleh karena itu, tawassul itu terbagi menjadi dua. At-tawassulul masyru' wa tawassulu al-mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang terlarang. Tawassul yang disyariatkan bentuknya ada tiga. Jadi agar kita paham, karena syubhat mereka adalah tawassul. Adalah tawassul. Maka kita harus paham. Tawassul itu ada dua. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Tawassul yang disyariatkan itu ada tiga. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla.
sebagaimana Allah perintahkan di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan nama Allah dan sifat Allah. Termasuk doa zikir pagi petang beliau. Beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri serta terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi dua nama Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, beliau panggil dalam doanya. Ini contoh tawassul yang disyariatkan. Dan kalau kita mau bertawassul ini, maka kita tambahkan huruf ya dan alif, harfun nida, huruf untuk memanggil, lalu kita buang alif lamnya. Ya Hayyu, jangan kita baca Ya Al-Hayyu, itu tidak tepat. Jadi alif lamnya dibuang, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dari semua nama Allah, alif lamnya dibuang kalau kemasukan huruf nida, huruf memanggil. Ya Rahman Ya Rahim, jangan kita panggil Ya Ar-Rahman Ya Ar-Rahim, tapi alif lamnya dibuang, Ya Rahman Ya Rahim. Kecuali dari nama Allah, alif lamnya tidak dibuang. Ini nama yang spesial. Jadi alif lamnya tidak dibuang, Ya Allah, tetap Ya Allah. Iya. Kemudian beliau bertawassul dengan satu sifat Allah, birahmatika, dengan sifat rahmatmu, astaghiitsu. Aku mohon pertolongan, astaghiitsu. Jadi ini juga tawassul, birahmatika, dengan sifat rahmatmu, astaghiitsu, dengan menambahkan huruf ba. Birahmatika, dengan sifat rahmatmu, aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi turfata ain, dan jangan engkau tinggalkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu, walaupun hanya sekejap mata. Jadi ini contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan dua nama Allah dan satu sifat Allah. Baik, ini yang pertama. Tawassul dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Yaitu kita sebut amal soleh kita dalam doa kita. Sebagai contoh, dalam surat Ali Imran ayat ke-16. Allah menyebut doa kita yang hendaklah kita baca. Rabbana inna amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Ini belum permintaan, baru pernyataan. Ini namanya tawassul. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungi kami dari api neraka. Jadi sebut amal soleh yang kita lakukan di dalam doa kita. Maka itu adalah tawassul. Seperti juga kisah tiga orang yang terkurung dalam goa. Kemudian masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh mereka. Bisa dibaca di kitab Riyadus Salihin, bab ikhlas, bab yang pertama, hadis yang terakhir. Kisah tiga orang yang terkurung dalam goa. Baik. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan meminta doanya orang soleh. Ini yang ketiga. Bertawassul dengan cara minta doanya orang soleh. Ini boleh. Syaratnya ada tiga. Syaratnya ada tiga. Yang pertama, orang itu masih hidup. Meminta, memohon dari orang yang sudah wafat adalah termasuk syirik. Yang kedua, orang itu hadir. Hadir dalam artian, kita meminta kepadanya secara wajar. Bukan seperti kita minta kepada Allah, kita ada di permukaan bumi ini, Allah di atas arsy, tapi Allah maha mendengar. Jadi jangan sampai orang itu entah ada di mana,
lalu kita ada di sini, lalu kita bermohon kepadanya, seakan dia maha mendengar. Itu ada tambahan syirik di situ. Ada tambahan syirik. Yaitu syirik dalam sifat Allah yang maha mendengar. Oleh karena itu, kalau ada orang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikubur di mana? Di Arab. Ya, ada yang mengatakan di Irak, di Baghdad. Orangnya ada di Malaysia. Dia berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka minimal syiriknya ada dua. Pertama, dia berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, dia samakan Syekh itu dengan Allah yang maha mendengar. Baik. Jadi, ini syarat yang kedua. Dia harus hadir. Syarat yang ketiga, dia adalah benar-benar orang soleh. Orang soleh beneran. Karena banyak dianggap orang soleh, ternyata dukun. Jadi, gak boleh kita datang kepada dukun, minta didoakan. Karena mempercayai dukun adalah syirik. Apalagi minta jasah para dukun. Iya. Tapi jemaah sekalian harus bedakan minta didoakan dan minta ruqyah. Itu beda. Karena ruqyah dia lebih umum. Dalam ruqyah tidak hanya mengandung doa. Dalam ruqyah ada doa, tapi juga ada bacaan Al-Qur'an. Walaupun tidak mengandung makna doa. Namun dengan izin Allah, orang yang diruqyah itu sembuh. Mengapa harus dibedakan? Karena minta didoakan boleh dengan tiga syarat tadi, namun minta ruqyah itu tercela. Minta ruqyah tercela. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sifat 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sifatnya ada empat. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Wala yaqtawun, dan tidak minta pengobatan al-kai, pengobatan dengan besi panas. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tiarah, takut sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi minta ruqyah, dan ruqyah itu ada dua jenis. Pertama, ruqyah yang sesuai syariat. Maka minta ruqyah sesuai syariat, hukumnya makruh. Yang kedua, ruqyah yang tidak sesuai syariat, maka memintanya hukumnya haram. Bahkan bisa sampai tingkat syirik kalau minta ruqyahnya kepada dukun atau ruqyah yang mengandung syirik. Jadi bedakan antara minta didoakan dan minta ruqyah, itu hukumnya beda. Baik, ini tiga tawassul yang disyariatkan. Yang kedua, tawassul yang terlarang. Tawassul yang terlarang. Tawassul yang terlarang itu ada dua. At-tawassul syirki wa tawassul al-bid'i. Tawassul yang syirik dan tawassul yang bid'ah. Tawassul yang syirik itu seperti apa? Inilah yang kita bahas. Tadi sudah saya sebutkan dua bentuknya. Yang pertama, mereka jadikan makhluk itu sebagai perantara agar doanya diteruskan kepada Allah. Yang kedua, mereka inginkan makhluk itu yang mengabulkan doanya, bukan Allah lagi. Maka dua-duanya adalah syirik, namun yang kedua lebih parah, lebih dahsyat syiriknya. Baik, ini tawassul syirik. Yang kedua, tawassul yang bid'ah. Tawassul yang bid'ah itu menyebut nama makhluk dalam berdoa kepada Allah. Menyebut nama makhluk dalam berdoa kepada Allah. Contohnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ini tawassul yang bid'ah. Tapi tidak syirik. Kenapa tidak syirik? Karena dia masih meminta kepada Allah. Memohon kepada Allah. Namun menyebut nama Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia mengatakan ya Allah ya Rasulullah, hukumnya apa? Syirik atau bid'ah? Syirik atau bid'ah? Dua-duanya. Syirik, bid'ah juga.
Ya Allah, ya Rasulullah. Sama dengan tawasul yang syirik tadi. Menjadikan makhluk sebagai perantara. Itu syirik sekaligus bid'ah juga. Jadi kalau mereka katakan, ya ini kan bukan berdoa kepada selain Allah, cuma dijadikan perantara, sama, tetap bid'ah, enggak boleh. Walaupun mereka bilang bukan syirik. Maka itu bid'ah harus dijauhi. Iya. Jadi kalau ada orang berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, itu adalah syirik, sekaligus juga bid'ah. Iya. Baik, ini tentang tawassul. Agar kita tidak terjerumus berdoa kepada selain Allah dengan dalih tawassul, maka kita harus paham hakikat tawassul. Kita masuk berikutnya. Al-Thalith, pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau orang kafir atau ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat kekufuran mereka, maka dia pun kafir. Maka dia pun kafir. Baik, jadi jamaah sekalian, pembatal keislaman ini, yang ketiga ini, sekaligus mengandung tiga bentuk pembatal keislaman. Yang pertama, tidak meyakini orang kafir itu kafir. Tidak meyakini orang kafir itu kafir. Tidak menganggap, tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ragu. Mereka kafir tidak. Allah sudah mengatakan mereka kafir, dia masih ragu. Maka ragu itu berarti bukan iman. Iman itu yakin. Maka itu pun membatalkan keislaman. Yang ketiga lebih parah, dia membenarkan pendapat kekafiran mereka. Contoh, orang Yahudi dan Nasrani yang sudah jelas-jelas kafir berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma ulama. Kalau ada seorang Muslim mengatakan, bagi saya Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir, maka dia menjadi kafir seperti mereka. Islamnya batal. Atau dia mengatakan, saya ragu mereka kafir atau tidak, maka dia menjadi kafir. Berarti meragukan Al-Quran. Al-Quran mengatakan misalkan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Isa bin Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Allah katakan mereka kafir, lalu dia bilang, saya ragu. Padahal dia sudah tahu Allah mengkafirkan mereka. Berarti dia meragukan Al-Quran, maka dia kafir. Kemudian yang ketiga, lebih parah lagi, dia mengatakan, bagi saya, pendapat mereka tidak kufur. Mereka menyembah kepada selain Allah, itu bukan kufur. Itu benar, itu tidak salah. Maka dia pun menjadi kafir seperti mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena dua sebab atau dua sisi kekafirannya. Yang pertama, mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan mereka kafir, dia tidak mengkafirkan mereka. Berarti dia sengaja mendustakan dan melawan Al-Quran. Yang kedua, mengingkari la ilaha illallah. Kalau ada orang tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak percaya lagi dengan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah, sudah sering kita pelajari, itu terdiri dari dua rukun. An-nafyu wal-ithbat. Yang pertama, an-nafyu, penafikan. Yang terkandung di dalam la ilaha. Apa artinya penafikan? Artinya pengingkaran. Kita ingkari, kita salahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, al-ithbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Yaitu kita tetapkan keimanan kita, keyakinan kita, yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau ada orang tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak lagi mengimani an-nafyu, penafikan. Walaupun dia masih melakukan ithbat, dia masih sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji,
Tapi dia bilang, tidak salah orang Nasrani. Jangan suka menyalahkan, katanya. Maka dia menjadi kafir seperti mereka. Dan aliran ini juga dikenal dengan istilah Islam liberal. Kalau di Indonesia mereka namanya Islam liberal. Mereka juga menamakan diri Islam Nusantara. Jadi bagi mereka semua agama sama. Maka ini adalah pembatal keislaman. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, Ar-Rabi. Manittaqada anna ghaira hadi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadi. Barang siapa meyakini bahwa ada selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna daripada petunjuk beliau, au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih, atau hukum selain hukum beliau lebih baik daripada hukum beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalladhi yufaddilu hukma tawagit ala hukmih, seperti orang yang lebih mengutamakan hukumnya para tagut di atas hukum beliau atau hukum Islam. Fahuwa kafirun, maka dia kafir. Jadi jemaah sekalian, ini pembatal keislaman yang keempat, tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selain hukum Islam. Kalau ada orang, sama saja apakah dia pemerintah atau masyarakat. Contohnya masyarakat tidak mau mengikuti hukum waris Islam, mau bagi rata saja. Apa hukumnya? Apa hukumnya jemaah sekalian? Dia kafir atau tidak? Yang tidak berhukum dengan syariat Allah, kafir atau tidak? Hah? Kafir atau tidak? Perhatikan surat Al-Ma'idah ayat 44. Surat Al-Ma'idah ayat 44. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi kalau ada masyarakat tidak mau mengikuti hukum waris Islam, mereka mau bagi rata saja, hukumnya mereka apa? Kafir atau tidak? Jawabannya tidak. Karena maksud ayat ini kufur asghar, kufur kecil. Surat Al-Maidah ayat 44. Dan ini yang membedakan Ahlu Sunnah dengan Khawarij. Khawarij memahami ayat ini kufur besar. Makanya mereka mengkafirkan semua pemerintah kaum muslimin di muka bumi. Jangankan Malaysia, Arab Saudi pun kafir bagi mereka. Yang tidak kafir hanya satu, hanya ISIS. Khawarij seperti itu. Mereka mengkafirkan seluruh pemerintahan Islam, kecuali ISIS. Jadi memahami ayat ini, mereka salah paham. Mereka mengira itu kufur besar. Yang benar itu kufur kecil. Pertanyaannya, dari mana kita tahu itu kufur kecil? Dari? Hah? Betul, dari sambungan surah juga bisa. Tapi tanpa melihat kepada sambungan surah, kita juga bisa tahu. Dari mana? Dari para sahabat. Memahami Al-Quran harus merujuk kepada pemahaman sahabat. Harus merujuk kepada pemahaman sahabat. Kalau hanya dari sambungan, sambungannya kan mereka orang-orang zolim sama orang-orang fasik. Zolim di situ, itu juga bisa menjadi zolim besar, kufur besar. Fasik, fasik besar, fasik kecil. Tetap kita masih bisa salah paham kalau hanya berpatokan kepada ayat yang berikutnya. Tapi kita tidak akan salah kalau kita merujuk kepada pemahaman sahabat. Maka bacalah di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan makna kufur di sini adalah
kufrun duna kufrin, kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa sahabat menafsirkan seperti itu? Padahal zahir ayat itu kufur besar. Tapi sahabat kenapa menafsirkan begitu? Karena sahabat lebih tahu tentang apa ayat itu turun. Kita enggak mungkin lebih pintar daripada sahabat. Sahabat tahu ayat itu turun tentang apa. Maka sahabat mengabarkan kepada kita, ayat itu turun bukan sedang berbicara tentang kaum muslimin. Kaum muslimin di masa Nabi SAW adalah sahabat. Mereka tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi ayat turun berbicara tentang orang-orang kafir, Yahudi, musyrikin, dan munafik. Bukan tentang umat Islam. Sehingga ayat ini ketika dihukumkan kepada umat Islam, dia menjadi kufur asgar. Bukan lagi kufur akbar. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, atau penjelasannya, kufur kecil ini bisa menjadi kufur besar. Karena kufur kecil itu pintu yang mengarah kepada kufur besar. Kapan menjadi kufur besar? Dalam tiga keadaan. Dalam tiga keadaan. Yang pertama, ketika seseorang menyamakan. Menyamakan. Antara hukum Allah atau hukum Rasulullah SAW dengan hukum buatan manusia. Dia katakan sama rata. Maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, inilah yang dibahas oleh penulis. Makanya perhatikan baik-baik kalimat yang beliau sampaikan. Barang siapa meyakini ada petunjuk atau hukum selain hukum dan petunjuk Nabi SAW yang lebih baik daripada petunjuk dan hukum beliau, maka dia kafir. Ini yang kedua, lebih parah dari yang pertama. Dia anggap hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Islam. Maka barulah dia menjadi kufur besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu berarti mendustakan hukum Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Di antaranya mendustakan surat Al-Ma'idah ayat ke-50. Surat Al-Ma'idah ayat ke-50, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْكِنُونَ. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Orang yang yakin hukum Allah lebih baik, dialah orang yang beriman. Yang tidak yakin, maka dia bukan lagi orang yang beriman. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kapan dia menjadi kafir? Apabila dia menghalalkan yang haram. Atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Contohnya, khamar. Dia bilang khamar, di negeri kami hukumnya halal, tidak lagi haram. Haramnya di Arab saja. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau ada orang minum khamar, setiap hari minum khamar, kafir tidak? Tidak. Dia disebut pelaku dosa besar. Walaupun dia tidak minum khamar, tapi dia katakan khamar halal. Dia kafir tidak? Kafir, murtad, keluar dari Islam. Baik. Jadi dalam tiga kondisi ini, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, barulah menjadi kafir. Baik. Kita masuk yang kelima. Al-Khamis. Pembatal keislaman yang kelima. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa membenci satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Islam, ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Inilah pembatal keislaman yang kelima, yaitu membenci salah satu ajaran Islam. Walaupun dia amalkan, maka dia kafir. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat ke-9, Allah menegaskan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir, karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Tidak ada gunanya mereka sholat, puasa, zakat, haji. Terhapus amalannya.
Ya. Namun jemaah sekalian, membenci itu ada dua. Membenci itu ada dua. Membenci secara tabiat dan membenci syariat. Maka yang kufur adalah membenci syariat. Adapun membenci secara tabiat itu tidak kufur. Contohnya berperang. Secara tabiat manusia tidak suka berperang. Tapi kalau ada umat Islam membenci syariat berjihad, syariat berperang, maka dia kafir. Jadi ini dua hal harus dibedakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu dibenci oleh kalian. Apa yang dibenci? Kewajiban berperang atau berperang itu sendiri? Berperang, bukan kewajiban berperang. Jadi, walaupun hati kita secara tabiat tidak suka perang, tapi kita tidak boleh benci syariat berjihad. Dan karena syariat berjihad inilah, negeri-negeri Islam menjadi merdeka. Kalau tidak, kita terus berada di bawah penjajahan orang-orang kafir. Iya. Jadi bedakan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, termasuk amalan yang sangat agung, amalan yang sangat besar, yaitu isbagul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam keadaan benci. Bukan wudunya yang dibenci, tapi keadaannya, yaitu masih ngantuk bangun subuh misalkan. Dingin lagi, hujan lagi, enak tidur. Tapi kita tidak benci syariat berwudu dan syariat sholat subuh. Iya. Jadi bedakan membenci syariat dan membenci secara tabiat. Wanita membenci poligami. Kafir tidak? Hah? Kafir atau tidak? Tergantung. Kalau dia benci karena dia cemburu, maka dia tidak kafir, bahkan tidak berdosa. Tapi kalau dia benci syariat poligami, maka dia kafir. Walaupun dia mau dipoligami, tapi dalam hati dia tidak suka syariat poligami, maka dia kafir. Tapi kalau dia tidak benci syariatnya, hanya dia cemburu, istri-istri Nabi Muhammad SAW pun, mereka cemburu. Jadi itu tidak kafir, bahkan dia tidak berdosa. Iya. As-sadis, pembatal keislaman yang keenam. Man istahza'a bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabillahi aw iqabihi kafar. Barang siapa yang memperolok-olok atau menghina atau menjadikan sebagai bahan tertawaan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pahala Allah atau hukumannya, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Menghina Allah atau menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menghina salah satu ajaran agama atau menjadikannya bahan tertawaan, bahan stand up komedi misalkan, bahan lawakan, atau mencaci makinya, sama main-main maupun serius, sama, tidak ada bedanya. Cuma main-main enggak serius ataupun serius, seriusnya lebih parah lagi, maka hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam dengan penegasan langsung dari Allah, yaitu surat At-Taubah ayat 65-66. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian mempermainkan, kalian jadikan bahan tertawaan? La ta'tadhiru, tidak usah kalian mencari udhur. Maksudnya, enggak ada bedanya main-main maupun serius. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Jadi ini adalah kekufuran. Menghina salah satu ajaran syariat. Ya. Bagaimana menghina orang yang mengamalkan syariat itu? Menghina seseorang yang mengamalkan syariat. Maka ada dua perincian. Kalau dia menghina orang tersebut, yang pertama, kalau dia menghina orang tersebut karena syariat yang dia amalkan,
maka itu kufur. Contohnya wanita pakai jilbab atau pakai cadar, dia hina sebagai ninja. Ya. Dipanggil ninja untuk menghina. Ini adalah kufur. Yang dia tuju adalah syariat. Atau orang memanjangkan jenggot, dia bilang seperti kambing. Dia tujuannya dia menghina sunnah berjenggot. Maka dia kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau yang dia hina hanya pribadi orang tersebut, tujuannya hanya menghina pribadinya, bukan syariat yang dia amalkan, maka itu dosa besar. Namun tidak sampai tingkat kufur. Iya. As-sabi, yang ketujuh, pembatal keislaman yang ketujuh adalah as-sihru, sihir. Wa minhu as-sarfu wal-ataf. Di antara bentuk sihir itu adalah as-sarfu dan al-ataf. As-sarfu itu artinya memisahkan antara dua orang saling mencintai, membuat suami istri bercerai. Sebaliknya al-ataf membuat orang jadi suka. Ya, kalau di tempat kita disebut pelet, di sini dibilang apa? Hah? Pengasih, ya, mirip-mirip. Pengasih. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar, kata Syekh, siapa yang melakukannya atau meridhoinya maka dia kafir. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah mereka berdua, yaitu dua malaikat, Harut dan Marut, mengajarkan sihir kepada seorang pun sampai mereka mengatakan kepada orang itu, "Kami ini hanyalah ujian. Maka janganlah kamu kafir." Maksudnya kamu jangan belajar sihir. Jadi jemaah sekalian, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah utus ke muka bumi sebagai ujian. Sebagai ujian. Ujiannya apa? Belajar sihir. Siapa yang mau belajar sihir, maka dia menjadi kafir. Siapa yang tidak mau belajar sihir, berarti dia lulus ujian. Makanya mereka berdua mengatakan, "Innama nahnu fitnah." Kami ini hanya ujian. "Fala takfur." Maka janganlah kamu kafir. Maksudnya kamu jangan belajar sihir. Iya. Tapi jemaah sekalian, Harut dan Marut sudah berlalu. Sudah lama. Setelah Harut dan Marut, orang belajar sihir dari setan. Orang belajar sihir dari setan. Oleh karena itu jemaah sekalian, tukang sihir itu kafir, sama dengan dukun. Sihir dan perdukunan, dua hal yang tidak terpisahkan. Mereka kafir karena dua sebab. Karena dua sebab. Yang pertama, menyembah setan. Menjadi budak setan. Yaitu setan-setan dari kalangan jin. Sebagaimana Allah isyaratkan di ayat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 102. "Wama kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra." Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dan setan tidak mungkin mengajari secara percuma. Secara gratis, tidak. Dia harus menjadi hamba setan terlebih dahulu, baru dikasih sihirnya, dibantu untuk melakukan sihir. Jadi, ini yang pertama, sebab mengapa mereka kafir. Oleh karena itu jemaah sekalian, dukun itu adalah manusia yang paling kafir. Karena semakin dia kafir, setan semakin senang membantunya. Dan juga manusia yang paling penipu, yang paling dusta adalah para dukun. Baik, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mengapa para tukang sihir dan para dukun itu kafir? Karena mereka mengaku tahu perkara gaib. Mereka menyamakan diri mereka dengan Allah. Padahal Allah sudah menegaskan di surat An-Naml ayat ke-65. "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan,
tidak ada satu makhluk pun di langit maupun di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Subhanallah. Di langit itu siapa? Malaikat. Malaikat pun tidak tahu perkara gaib. Para nabi dan rasul pun tidak tahu perkara gaib. Kok dukun mengaku tahu perkara gaib? Maka dia adalah pendusta dan dia menyamakan dirinya dengan Allah. Oleh karena itu, kalau kita mempercayai para dukun, itu juga termasuk kekafiran. Jangankan dukunnya atau tukang sihirnya, orang yang mempercayainya juga termasuk kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak datang, hanya menonton televisi siarannya atau di YouTube, lalu dia percaya kepada dukun di YouTube itu, sama hukumnya dia kafir. Atau dia hanya sekedar bertanya-tanya, kalau dia hanya sekedar bertanya dan menonton siaran dukun, namun dia tidak percaya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Bagi orang yang datangi dukun, bertanya kepada dukun, atau sama saja menonton acara perdukunan. Ya. Termasuk dalam bentuk berkedok pengobatan. Padahal sihir dan perdukunan. Enggak boleh kita tonton. Kalau kita tonton, tidak diterima sholat kita 40 hari 40 malam. Kalau kita percaya, maka kita menjadi kafir. Ya. Kecuali orang yang datang kepada dukun, bertanya kepada dukun atau menonton acara dukun untuk menyingkap kepalsuannya. Seperti ada kisah yang masyhur, Syekh ahli hadis abad ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, pernah datang kepada seorang dukun. Dukun itu katanya bisa mendatangkan ruh orang yang sudah wafat. Maka Syekh Al-Albani datang kepada dukun tersebut untuk menyingkap kedustaannya. Syekh Al-Albani datang minta didatangkan ruhnya Imam Al-Bukhari, ahli hadis. Kata dukun itu, untuk apa? Ada hadis yang mau saya tanyakan. Ya. Nah. Jamaah sekalian, para dukun itu tidak mungkin bisa mendatangkan orang yang sudah mati, kecuali setan yang menipu, yang menyamar. Jadi kalau ada orang, ayah ibunya sudah mati, datang kepada dukun minta didatangkan ruhnya, dan benar-benar suaranya mirip, dan tahu kehidupan ayah dan ibunya, maka itu adalah setan. Walaupun dia lihat rupanya persis seperti ayah dan ibunya, maka yakin itu adalah setan. Kenapa kita yakin? Karena Allah tegas mengatakan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang-orang yang sudah wafat itu, di hadapan mereka ada barzakh. Ada dinding pembatas sampai hari kebangkitan. Jadi enggak mungkin dia bisa menghidupkan orang mati. Itu setan. Dan tidak ada setan ahli hadis. Makanya dia enggak akan sanggup mendatangkan ruhnya Imam Bukhari. Akhirnya dia bilang kepada Syekh, hari ini ada sedikit gangguan. Ya. Besok balik lagi. Besoknya Syekh datang, orangnya sudah kabur. Ya, menghilang. Ya. Jadi kalau kita mau menyingkap kedustaannya, tidak apa-apa kita datangi. Biar orang tahu dia itu pendusta. Kalau kita punya ilmu. Ya. Baik, jadi ini dua sebab mengapa para dukun dan tukang sihir itu kafir. Dan juga orang yang meridoinya, mempercayainya, kafir. Karena meridoi kekafiran adalah kekafiran. Sebagaimana telah kita bahas di pembatal keislaman yang ketiga. Meridoi kekafiran berarti menyetujui kekafiran. Itu adalah juga termasuk kekafiran. Baik. Kita masuk yang ke-8. As-samin, pembatal keislaman yang ke-8, mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin.
membantu orang-orang musyrik dan menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Jadi jemaah sekalian, inilah pembatal keislaman yang ke-8, yaitu bersikap wala kepada orang kafir. Bersikap wala kepada orang kafir. Bersikap wala itu artinya apa? Mencintai mereka. Setia kepada mereka. Membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Dalilnya mereka kafir. Orang-orang yang bersikap wala kepada orang kafir. Surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian yang bersikap wala kepada mereka, menjadikan mereka sebagai walinya, sebagai orang yang dia cintai atau orang yang dia senangi, yang dia dukung, maka dia bagian dari mereka. Berarti bukan bagian dari kaum muslimin. Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Hanya saja ulama menjelaskan, di sini ada dua tingkatan. Bersikap wala kepada orang kafir ada dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan kufur. Yang kedua, tingkatan dosa besar. Yang pertama, tingkatan kufur, apabila seseorang menyenangi orang kafir, mencintai mereka, atau bersikap loyal kepada mereka, karena setuju dengan ajaran mereka. Atau sebaliknya, karena dia membenci Islam. Atau dia tidak ingin melihat syariat Islam ditegakkan. Maka dia ikut mendukung partai-partainya orang kafir, misalkan. Di sebagian negeri yang ada partai-partainya. Dia ikut di partai orang kafir, karena dia ingin menjegal atau mencegah jangan sampai syariat Islam ditegakkan. Maka dia kafir seperti mereka. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, dia bersikap loyal kepada mereka karena dunia. Contohnya dia mendukung orang kafir untuk menjadi pejabat kaum muslimin, pejabat negara. Kenapa? Dia sudah dijanjikan akan dapat proyek atau akan dapat pembagian jabatan. Maka ini adalah dosa besar. Contoh lain, senang kepada pemain bola kafir. Dijadikan fansnya. Ini dosa besar. Kalau dia menyenangi orang kafir tersebut disebabkan permainan bolanya. Maka ini adalah dosa besar. Tapi kalau disebabkan karena agamanya, maka dia kafir. Jadi, ini ada dua perincian. Kenapa harus dirinci? Padahal ayat bersifat umum. وَمَا يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Karena ada hadis, yaitu hadis tentang kisah sahabat yang mulia, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat ini pernah bersikap loyal kepada orang kafir, yaitu dengan cara membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Ya. Alasan beliau apa? Bukan karena membenci Islam, bukan karena setuju dengan orang kafir, tapi beliau hanya ingin menyelamatkan keluarganya yang tertinggal di Makkah. Maka beliau tidak dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dua perincian. Dan sahabat segera bertobat. Sahabat kalau berbuat salah, mereka segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Andai mereka terjerumus kufur sekalipun, tapi mereka segera bertobat. Iya. At-tasi, pembatal keislaman yang ke-9. Man taqada anna ba'dan nasi yasa'uhul khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama wasi al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam, fahuwa kafirun. Barang siapa meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir bisa keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka dia kafir. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jemaah sekalian, siapa yang beliau maksudkan di sini?
yang beliau maksudkan di antaranya sebagian sufi, tasawuf, tarekat yang gulat, yang ekstrimnya. Karena sufi itu bertingkat-tingkat. Ini tingkatan yang paling ekstrim. Yaitu mereka membagi agama menjadi dua, syariat dan hakikat. Ada yang menjadi empat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau sampai di sini saja, maka ini adalah bid'ah di dalam agama. Tidak ada satu hadis pun, satu ayat pun yang membagi agama seperti itu. Itu hanyalah bualan mereka atau yang mereka ada-adakan saja. Itu bid'ah di dalam agama. Kalau sampai di situ saja, mereka bilang agama itu adalah syariat dan hakikat. Atau syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu hanyalah bid'ah yang mereka buat-buat. Tetapi ini bisa sampai tingkat kekufuran. Kalau mereka mengatakan, jika dia sudah sampai tingkat hakikat, atau sudah ma'rifat, maka dia tidak perlu lagi pada syariat. Karena tingkatannya sudah tinggi. Sudah tinggi artinya bagi mereka sudah menjadi wali. Padahal wali itu seharusnya makin tinggi, makin beriman dan bertakwa, makin kuat menjalankan syariat. Itu hakikat wali. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu, mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Maksudnya kapan itu? Menjelang wafat mereka. Allah hilangkan rasa takut, Allah ganti dengan rasa aman. Aman dari azabnya. Allah hilangkan kesedihan, berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Karena Allah akan menjaga orang-orang yang mereka tinggalkan. Ini keistimewaan wali Allah. Lalu siapa wali Allah? Perhatikan ayat berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang mengamalkan syariat Allah. Mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW. Yang mentauhidkan Allah, yang tidak berbuat syirik. Itu orang beriman dan bertakwa. Tapi bagi mereka, jadi wali malah meninggalkan syariat. Ini aneh. Menentang ayat tentang wali. Jadi, kalau sudah sampai hakikat atau makrifat, kata mereka, dia sudah jadi wali. Wali itu sudah tingkatan tinggi. Melebihi tingkatan syariat. Jadi dia tidak harus mengamalkan syariat. Kalau dia, mereka berkeyakinan seperti itu, maka itu adalah keyakinan kufur. Dengan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama Ahlus Sunnah. Ini adalah termasuk kekafiran. Kenapa kekafiran jemaah sekalian? Karena keyakinan tersebut adalah pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebab kerasulan beliau untuk semua manusia. Tidak ada seorang wali pun yang boleh lepas dari syariat beliau. Kalau mereka bilang dia sudah jadi wali, dia tidak harus lagi menjalankan syariat, sama saja mereka mengatakan Muhammad SAW tidak lagi diutus kepadanya. Dan itu juga mendustakan ayat-ayat yang berbicara tentang pengutusan Rasulullah SAW. Contohnya surat Al-A'raf ayat 158. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Tidak peduli dia tinggal di Arab atau di Malaysia, di Indonesia, tidak peduli dia di zaman Muhammad SAW, sampai hari kiamat semuanya harus tunduk kepada syariat beliau. Jadi kalau ada yang mengatakan dia sudah jadi wali, dia tidak harus lagi menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, sama saja dia mengingkari pengutusan Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia. Maka ini adalah termasuk kekufuran.
dan minimalnya adalah bid'ah. Bid'ah sekaligus kufur. Iya. Tetapi jemaah sekalian, di sini mereka punya syubhat. Syekh menyebutkan syubhatnya. Dan mereka anggap itu dalil. Jadi dalil yang dijadikan syubhat, yaitu kisah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Dan di sini ada pelajaran penting bagi kita. Ini sudah sampai tingkat kufur, tapi masih mengklaim punya dalil. Artinya, tidak semua orang punya dalil berarti dia benar. Apa yang menjamin kebenaran? Pemahaman. Bukan hafalan. Khawarij penghafal Al-Quran, jangan lupa. Baca sejarah Khawarij. Penghafal Al-Quran juga ada di antara mereka penghafal hadis. Bahkan ada yang bisa menghafal hadis menyaingi Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan Khawarij. Jadi jangan lihat orang Masya Allah hafalannya kuat, hafal Quran, hafal hadis, lalu kita langsung percaya bahwa apa yang dia sampaikan benar. Belum tentu. Lihat dulu pemahamannya. Yang menjamin kebenaran adalah pemahaman, yaitu pemahaman mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jaminan kebenaran, bukan hafalan. Hafalan bagus. Kurang hafal, kurang bagus. Tapi itu bukan jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran adalah pemahaman. Walaupun kurang hafal, tapi pemahamannya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itulah disebut ahlus sunnati wal jamaah. Pemahaman mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, di sini mereka punya dalilnya, yaitu ayat yang berkisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wasallam. Kata mereka, jadi syubhat mereka apa? Nabi Khidir itu wali. Dan Nabi Khidir tingkatannya lebih tinggi daripada Musa. Makanya Nabi Khidir tidak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir membunuh anak kecil, diprotes, disalahkan oleh Nabi Musa. Nabi Khidir melubangi kapal, diprotes, disalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka bilang, Nabi Khidir itu wali, wali lebih tinggi daripada Nabi, beliau lebih tinggi daripada Musa, Musa seorang Nabi, sehingga beliau tidak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah, jemaah sekalian, bagaimana menjawab syubhat ini? Bagaimana kita menjawab syubhat ini? Atau enggak usah dijawab? Hah? Kita lanjutkan aja yang ke-10. Meninggalkan syubhat ya. Baik, gimana menjawab syubhat ini? Jawabannya mudah saja. Yang pertama kita katakan, Nabi Khidir alaihi salam melakukan itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Makanya beliau mengatakan di surat Al-Kahfi, "Wama fa'altuhu an amri." Beliau katakan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Saya tidak melakukan itu dari keputusanku, melainkan wahyu dari Allah." Maka kita tanyakan kepada mereka, "Kalian menerima wahyu dari mana?" Dari setan. Bukan dari Allah, karena wahyu sudah terputus dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti dari setan, tidak mungkin dari Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang pertama. Nabi Khidir menerima wahyu untuk melakukan itu. Yang kedua, jawaban yang kedua, Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam karena beliau bukan umat Nabi Musa alaihi salam. Bukan umat Nabi Musa alaihi salam. Bahkan beliau adalah nabi tersendiri. Katakan beliau bukan nabi, tapi beliau bukan termasuk umat Nabi Musa alaihi salam. Makanya Nabi Musa untuk ketemu dengan Khidir menempuh perjalanan jauh. Kalau beliau umat Nabi Musa, ya tentu tinggal bersama Nabi Musa, bersama Bani Israel. Beliau bukan termasuk Bani Israel. Dan inilah perbedaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi terdahulu. Sebagaimana sabda beliau, "Kanan nasu, kanan nabiyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila nasi ammatan." Dulu para nabi diutus untuk kaumnya saja. Dan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak masalah bagi Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Karena beliau umat yang lain, bahkan nabi yang lain yang punya syariat sendiri. Yang beda dengan syariat Nabi Musa alaihissalam.
Adapun syariat Nabi Muhammad SAW mengikat seluruh manusia harus tunduk kepada syariat beliau. Kemudian jemaah sekalian, jawaban yang ketiga, sebenarnya ternyata Nabi Khidir pun tidak menentang syariat Nabi Musa AS. Ini jawaban mungkin yang paling jitu. Sebenarnya ternyata kalau kita perhatikan, Nabi Khidir tidak keluar dari syariat Nabi Musa AS. Kenapa? Karena Nabi Musa AS hanya menyalahkan beliau sebelum mengetahui alasannya. Setelah tahu alasannya, Nabi Musa tidak lagi menyalahkan. Kenapa beliau membunuh anak kecil itu? Karena anak kecil itu nanti kalau dia dewasa, dia akan menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Maka Allah perintahkan bunuh anak itu. Setelah mendapatkan penjelasan ini, Nabi Musa tidak lagi menyalahkan. Kenapa beliau melubangi kapal? Karena ada raja suka mencuri kapal. Maka beliau buat kapal itu cacat, tapi gak sampai tenggelam. Gak sampai kemasukan air. Kalaupun kemasukan air hanya sedikit, gak sampai tenggelam. Sehingga tidak dicuri oleh raja tersebut. Maka Nabi Musa AS tidak lagi menyalahkan. Karena alasannya benar. Jadi secara hakiki, Nabi Khidir AS tidaklah keluar dari syariat Nabi Musa AS. Satu lagi jemaah sekalian, jawaban yang keempat. Untuk membantah mereka, mengatakan Nabi Khidir AS seorang wali. Sebenarnya beliau juga Nabi. Buktinya apa? Beliau mendapatkan wahyu tentang perkara gaib. Dan di surat Al-Jin, ayat 26, Allah menegaskan yang dapat wahyu tentang perkara gaib hanyalah seorang nabi dan rasul. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Walaupun juga ada sebagian ulama ahlus sunnah yang mengatakan beliau wali. Hanya saja, ulama ahlus sunnah yang berpendapat beliau wali, itu tidak mengatakan beliau tahu perkara gaib, beliau keluar dari syariat Nabi Musa AS, sehingga kita pun bisa keluar dari syariat Musa, tidak. Jadi beda dengan pandangan sufi terhadap wali. Ya. Jadi paling tidak itu empat jawaban terhadap syubhat mereka. Kita masuk yang terakhir, al-ashir, pembatal keislaman yang ke-10. Al-i'rad an dinillahi azza wa jalla la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah azza wa jalla, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Inilah pembatal keislaman yang ke-10. Maksudnya apa? Sama sekali tidak peduli dengan agama. Walaupun dia tidak membenci, tapi dia juga tidak mencintai. Dia bersikap netral terhadap agama, terhadap Islam. Jadi pembatal keislaman ini tentang orang yang bersikap netral. Dia tidak membenci Islam, tapi dia juga tidak mencintai Islam. Dan dia tidak mau belajar sama sekali tentang Islam, sama sekali. Dan kalau dia tidak mau belajar, tidak mungkin dia bisa mengamalkan. Maka ini adalah termasuk kekafiran. Dalilnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, surat As-Sajdah ayat ke-22. Kata Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَكِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diingatkan kepadanya ayat-ayat Rabbnya, kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang melakukan dosa itu. Surat As-Sajdah ayat ke-22. Jadi, dia sudah tahu ayat Allah, dia sudah diingatkan, kemudian dia berpaling. Maka kata Allah, siapakah yang lebih zalim daripada dia? Artinya dia kafir, karena tidak ada yang lebih zalim daripada dia. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sebagai penutup, Syekh mengatakan, وَلَا فَرْقَ فِي جَمِئِ هَذِهِ النَّوَاقِدِ بَيْنَ الْهَازِلْ وَالْجَادْ وَالْخَائِفْ إِلَّا الْمُقْرَحْ. Dan tidak ada bedanya dalam semua pembatal keislaman ini antara orang yang main-main, yang sungguh-sungguh, yang serius, dan yang takut, kecuali orang yang dipaksa. Jadi orang yang melakukan kekafiran dengan sengaja dan dia tahu itu adalah kekufuran, tidak ada alasan baginya kecuali satu,
orang yang dipaksa. Dia takut, padahal dia enggak dipaksa, lalu dia berbuat kekafiran, maka dia kafir. Dia melakukan kekafiran itu hanya acting, main film, berperan Abu Jahal, lalu dia mencaci Nabi Muhammad SAW. Apa hukumnya? Dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dia main film, film perjuangan Rasulullah SAW, dapat peran Abu Jahal. Lalu dia mencaci Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Itu bukan alasan. Jadi tidak ada alasan main-main, enggak serius, maka dia kafir. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ayatnya, surat At-Taubah ayat 65-66. Ya. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Dia dipaksa melakukan kekafiran. Maka dia tidak kafir dengan syarat. Hatinya tetap beriman. Hatinya mengingkari. Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Kalau hatinya menyetujui, maka dia kafir. Karena hati tidak mungkin dipaksa. Hati tidak mungkin dipaksa. Allah yang memiliki hati, manusia tidak mungkin memaksa hati manusia. Iya. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara wa min aktsari ma yakunu wuqu'a. Kata Syekh, semua pembatal keislaman ini adalah yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi. Fayan bagi lil muslim ayahadaraha wa yakhafa minha ala nafsih. Maka sepatutnya seorang muslim menjauhinya dan mengkhawatirkan dirinya jangan sampai terjerumus dalam kekafiran ini. Jadi kita harus selalu takut, khawatir. Jangan sampai terjerumus dalam dosa kekafiran. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Beliau tutup dengan doa, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan murka Allah dan pedihnya azabnya. Kemudian, wa sallallahu ala khairi khalqih Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau tutup dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Walhamdulillah, inilah pembahasan kitab Nawakidul Islam. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Baik. Jamaah sekalian, meruqyah orang itu amal soleh. Yang tercela minta ruqyah. Tapi kita meruqyah orang baik diminta atau tanpa diminta, maka itu adalah amal soleh. Dan sebaiknya kita meruqyah sebelum dia meminta, supaya dia selamat dari hal yang tercela. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Beliau mengatakan tentang ruqyah, siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat untuk saudaranya, hendaklah dia lakukan. Iya. Jadi kalau kita lihat saudara kita lagi sakit, langsung aja diruqyah. Dan tidak harus minta izin. Dan ruqyah itu mudah, singkat. Cukup kita baca misalkan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'afwan. Allahumma rabban nas adhhibil ba'sa washfi anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uka
syifaan la yughadiru saqama. Sudah selesai ruqyah. Boleh kita tambahkan dengan tiup. Baca kemudian kita tiup dia. Tidak ditiup pun tidak apa-apa. Kalau kita tiup lebih bagus lagi. Boleh pula kita sambil memegang dia. Kalau bukan lawan jenis, yang bukan mahram. Kalau mahram tidak masalah. Iya. Jadi meruqyah itu mudah. Cukup satu doa itu saja sudah cukup untuk meruqyah. Atau surat Al-Fatihah. Sekali baca sudah cukup. Kalau kita mau baca ulang-ulang ya tidak masalah. Bagus. Iya. Jadi meruqyah itu amal soleh. Tapi minta ruqyah itu yang tercela. Kenapa tercela jemaah sekalian? Karena orang yang minta ruqyah, dia akan terjerumus bergantung hati kepada yang meruqyah dia. Iya. Bagaimana pernyataan tidak diwajibkan berjilbab? Apakah termasuk pembatal keislaman? Iya, pembatal keislaman. Ini menentang Al-Quran, menentang sunnah, dan menentang kesepakatan ulama. Ulama sepakat, tidak ada ulama Islam yang berpendapat jilbab tidak wajib. Iya. Dan ini sama saja mengatakan, tidak haram membuka aurat. Berarti menghalalkan yang haram. Tadi sudah kita bahas. Menghalalkan yang haram adalah kesyirikan. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Dalilnya surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Allah mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Sahabat yang dulunya Nasrani, yaitu sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengarkan ayat ini, beliau merasa heran dan beliau bertanya, ya Rasulullah, kami kan tidak menyembah pendeta kami. Kenapa ayat mengatakan kami menyembah pendeta? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah para pendeta kalian menghalalkan yang haram, kalian pun ikut menghalalkan? Dan mengharamkan yang halal, kalian pun ikut mengharamkan? Kata sahabat itu, iya, betul ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fatilka ibadatuhu, itulah yang dimaksud menyembah mereka. Jadi, mengatakan jilbab tidak wajib, sama saja menghalalkan membuka aurat. Ini di satu sisi. Dan di sisi lain, menentang, tidak mau tunduk atau mendustakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat An-Nisa ayat ke-65, Allah juga menegaskan, fala wa rabbika la yu'minuna. Sekali-kali tidak, demi Rabbmu mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau pemutus hukum dalam apa yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak dapatkan di hati mereka ketidaksenangan atas apa yang engkau putuskan, dan mereka tunduk sepenuhnya. Jadi kalau menolak, enggak mau tunduk, maka itu adalah tidak beriman kata Allah. Iya. Apakah termasuk kufur orang yang membuat hadis palsu atau menyebarkannya? Jemaah sekalian, membuat hadis palsu itu ada rincian-rincian ya. Kadang hadis palsu itu hadis palsu untuk menyuruh orang berbuat kekafiran dan kesyirikan. Maka itu tidak diragukan adalah kekufuran. Tapi ada hadis palsu untuk memotivasi orang beribadah. Ya, hadis palsu tentang keutamaan bacaan ini, bacaan itu, padahal bacaannya benar. Cuma mereka buat hadis-hadis palsu. Ya, mungkin ini tidak disebut kekufuran, tapi dosa besar.
itu adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ya, jadi ini adalah dosa yang sangat besar. Ya, sama saja orang yang ikut menyebarkan juga ikut menanggung dosanya. Wallahu a'lam. Bolehkah belajar ilmu kalam? Adakah ahli kalam termasuk syirik kepada Allah? Jemaah sekalian, ilmu kalam itu adalah ilmu yang merusak akidah Islam. Sebelum dikenal adanya ilmu kalam, akidah kaum muslimin terjaga. Tidak ada dikenal di masa sahabat ilmu kalam. Maka akidah mereka terjaga. Setelah muncul ilmu kalam, muncullah penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin. Kapan itu muncul? Ketika diterjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, lalu dipelajari oleh sebagian umat Islam. Maka muncullah istilah ilmu kalam, yang artinya adalah ilmu filsafat Islam. Menggabungkan antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Itulah intinya daripada ilmu kalam. Oleh karena itu, inti ilmu kalam adalah mengagungkan akal. Jadi bagi mereka akal adalah yang memutuskan kebenaran. Kalau mereka dapatkan satu ayat atau satu hadis yang bertentangan dengan akal mereka, maka ayat dan hadis itu harus mereka tafsirkan sampai sesuai akal mereka. Jadi intinya itulah ilmu kalam. Akal lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Tidak merujuk kepada pemahaman sahabat, tapi pada penafsiran sendiri. Ya, sebagai contoh, ketika muncul ilmu kalam, mulai ada pendapat menolak Allah di atas arsy. Itu ketika munculnya ilmu kalam. Tapi mereka tidak mau dikatakan kafir. Menolak sifat Allah, itu sebenarnya kekufuran. Maka mereka cari takwilnya. Itulah ilmu kalam, bagaimana menyesuaikan dengan akal. Mereka berpikir dengan akal mereka. Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arsy. Kalau begitu, ini harus ditakwilkan. Bukan Allah di atas arsy, tapi istaula berkuasa di atas arsy. Ini contoh rusaknya ilmu kalam. Apa rusaknya di situ? Pertama, menyelisihi Al-Quran. Kemudian menyelisihi As-Sunnah. Kemudian menyelisihi ijma' sahabat. Dan menyelisihi fitrah dan akal sehat. Tidak mengimani Allah di atas. Jadi, rusak. Karena ilmu kalam, akidah menjadi rusak. Menyelisihi ijma' para sahabat Nabi SAW. Iya. Dan mereka pikir itu masuk akal. Padahal gak masuk akal. Karena kalau Allah maha tinggi, kita semua sepakat. Ahlul kalam juga sepakat. Allah memiliki nama Al-Ali. Dan memiliki nama Al-A'la. Artinya sama, yang maha tinggi. Maka secara akal sehat, maha tinggi itu berarti berada di atas segala sesuatu. Kalau tidak ada di atas, lalu mereka pun terbagi-bagi. Ada yang mengatakan, tidak di mana-mana. Ada yang mengatakan di mana-mana. Sama, dua-duanya ilmu kalam. Jadi mereka akan bingung sendiri. Kalau enggak beriman Allah di atas, maka mereka terpecah-pecah. Ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Berarti bukan maha tinggi, tapi maha tidak di mana-mana. Atau maha di mana-mana. Bertentangan dengan akal sehat. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya mereka mengagungkan akal, tapi juga bertentangan dengan akal sehat. Karena syariat Islam, ajaran Islam, tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Enggak mungkin. Kalau ada yang mengatakan, penafsiran ini atau pemahaman ini bertentangan dengan akal sehat, padahal itu pemahaman sahabat, pasti akalnya tidak sehat. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Karena
ajaran Islam seperti yang dipahami sahabat tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Kalau ada yang mengatakan bertentangan dengan akal sehat, maka itu tidak masuk akal. Kalau ada yang mengatakan ajaran Islam bertentangan dengan akal sehat, maka ucapan tersebut yang tidak masuk akal. Kenapa demikian? Karena Allah yang menciptakan akal kita. Kemudian Allah turunkan pedoman. Gak mungkin Allah turunkan sesuatu bertentangan dengan akal kita. Gak mungkin. Yarhamukallah. Jadi ini contoh rusaknya ilmu kalam. Yang intinya adalah mereka mau mengadopsi filsafat Yunani yang mengagungkan akal melebihi nas, melebihi dalil, dan tidak merujuk kepada pemahaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan semua akhirnya apa? Semua ayat-ayat tentang sifat Allah mereka takwilkan dengan penakwilan dari diri mereka sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Dan akhirnya mereka pun berbeda-beda. Entah kita mau ikuti yang mana, mereka pun berbeda-beda dalam memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, itu masih baru dalam bab sifat. Itu sudah ratusan penyimpangan mereka, sebanyak sifat Allah itu sendiri. Mereka takwilkan semau mereka. Belum dari bab-bab yang lain, dalam masalah takdir dan lainnya. Ya, jadi ini pintu kerusakan. Pintu kerusakan. Makanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika membahas biografi Imam Ad-Daruqutni, ya, antum lihat di kitab Syiar A'lamin Nubala. Ketika membahas biografi Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau adalah seorang salafi, ahlu sunnah, tidak pernah masuk dalam ilmu kalam. Ya, ketika Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang biografi Imam Ad-Daruqutni. Dia adalah ahlu sunnah, dia adalah ahli hadis, seorang salafi, tidak pernah masuk dalam ilmu kalam. Iya. Wallahu a'lam. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang Asy'ariyah. Jadi beliau mengatakan Asy'ariyah itu banyak menentang ahlu sunnah, tapi ada juga yang menyepakati ahlu sunnah. Contoh penentangan mereka dalam hal asma wa sifat. Mereka menyelisihi jalan ahlu sunnah. Juga dalam bab takdir, mereka termasuk al-jabriyah. Ya, Asy'ariyah dalam bab takdir mengikuti al-jabriyah. Ya. Mereka katakan manusia itu secara batin dipaksa oleh Allah. Walaupun secara zahir tidak. Dia yang melakukannya, tapi secara batin bukan dia yang melakukan. Ya. Dan masih banyak lagi bab-bab yang mereka menyelisih ahlu sunnah. Tapi di sisi lain banyak mereka menyepakati ahlu sunnah. Contohnya seperti perbedaan ahlu sunnah dengan syiah. Maka orang-orang Asy'ariyah ini menyepakati ahlu sunnah dan menyelisihi syiah. Seperti keyakinan terhadap Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Maka ahlu sunnah dengan Asy'ariyah sama, menyelisihi syiah. Ya. Bahkan kata para ulama, semua golongan sesat sekalipun ketika berhadapan dengan syiah, mereka pendapatnya mengikuti ahlu sunnah. Karena saking sesatnya syiah itu. Makanya kesimpulannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka tidak bisa dikatakan ahlu sunnah secara mutlak. Tidak bisa pula kita katakan ahlul bid'ah secara mutlak. Tapi kita katakan mereka sesuai dengan ahlu sunnah dalam bab ini, dan menyelisihi ahlu sunnah dalam bab itu. Ya. Dan untuk dijadikan sebagai guru, orang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh dijadikan sebagai guru. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di antara dalilnya, surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمَ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan,
maka mereka akan mencari yang mutasyabihat. Artinya apa? Yang orang kebanyakan belum tahu. Mereka cari dalilnya, kemudian apa yang mereka lakukan? Ibtigha al-fitnah. Mereka menyesatkan manusia menggunakan dalil. Wa ibtigha at-ta'wili, dan membuat ta'wil tersendiri. Berbeda dengan pemahaman sahabat. Itu maknanya. Surat Ali Imran ayat ke-7. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, ketika menafsirkan ayat ini, beliau sebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih, dan ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah. Mereka semuanya berdalil, tapi mereka cari ayat yang mutasyabih, yang orang banyak belum paham. Mereka berdalil dengan itu. Ya, contohnya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi mereka takwilkan sendiri. Berarti enggak boleh kita yakini Allah di atas arsy. Kalau di atas arsy, berarti menyamakan dengan makhluk. Tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menafsirkan ayat itu seperti yang mereka katakan. Jadi perhatikan jemaah sekalian, mereka gunakan ayat dan membuat penakwilan tersendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu lihat orang-orang seperti ini mencari-cari yang mutasyabih, maka mereka itulah yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, yaitu surat Ali Imran ayat ke-7. Apa yang harus kita lakukan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fahdharuhum, jauhi mereka. Bukan dijadikan sebagai guru. Jadi teman dekat pun enggak boleh. Suruh jauhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, jauhi mereka. Dan satu lagi jemaah sekalian, secara khusus orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Di surat Al-A'raf ayat 180 Allah menegaskan, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah. Syekh Ibnu Utsaimin mencontohkan ilhad itu, dia mengimani nama Allah Al-Ali, tapi tidak mengimani sifat yang terkandung di dalamnya. Allah di atas segala sesuatu. Itu contoh ilhad. Maka kata Allah, tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah tersebut, mereka kelak akan mendapatkan azab atas apa yang mereka lakukan. Jadi kata Allah, tinggalkan mereka. Surat Al-A'raf ayat 180. Maka tidak boleh mereka dijadikan teman dekat, apalagi dijadikan sebagai guru. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak kepada Bapak Ustaz. Jadi alhamdulillah kita dapat sedikit sebanyak banyak ilmu baru yang kita dapat daripada beliau. Mudah-mudahan ziarah dia ke Malaysia nanti, dia akan singgah lagi sana. Dan untuk semua, ada makanan dah dibungkus kat belakang. Siapa yang nak makan kat sini, silakan siap dengan air mineral sekali. Dan yang nak tidur kat sini, silakan, tapi ada masalah air sikit. Itu masalah sikit. Dan kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.